kita sudah mengetahui bahwasanya seorang muslim wajib untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari cintanya kepada apapun dan siapapun. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita sudah sampai kepada derajat itu atau belum? Bagaimana kita mengetahui bahwasanya kita sudah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta kita kepada siapapun? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya untuk mengetahui hal tersebut kita bisa melakukan sebuah ujian.